kita. Tuh kan aku enggak enak nih. Aduh, serak-serak becek gitu. Nah, kan itu kamu lagi panas dalam kali ah. Iya sih, dari siang kayaknya sakit banget gitu. Hah, aku baru inget. Pas tadi sahur, aku gak minum minuman kesayangan aku. Pantes tenggorokan aku jadi gak enak banget. Nah, ada di sini minuman kesayangan aku. Itu dia. Ini dia nih. Udah tahu apa ini? Larutan cap kaki tiga. Penyegar asli yang mengandung gypsum, fibrosum, dan kalsitum yang dapat mencegah dan juga mengatasi panas dalam. Oh, jadi ini rahasianya. Emangnya dijamin ampuh, bukannya banyak tuh kan minuman-minuman lain. Ih, ini yang asli, yang lain makin ketinggalan. Pokoknya kalau pilih yang lain tuh harus jangan pilih yang lain ya. Jangan sampai pilih yang lain, harus pilih yang ada ini nih. Larutan cap kaki tiga. Jadi cap kaki tiga ini tuh larutan yang udah legendaris dan juga resepnya udah turun temurun. Jadi udah pasti terpercaya banget. Nih buat kamu kasih ya, rasa leci nih. Asik, terima kasih. Ini rasa favorit aku, mumpung baru buka nih biar tenggorokan kak. Lah, biar tenggorokan aku gak makin sakit ya. Tenggorokan kamu gak sakit, aku juga jangan sampai sakit tenggorokannya. Betul. Aku buka ya. Iya, kamu buka ya. Aku minum ya. Bener ya, cap kaki tiga ini rasanya pas dan lega di tenggorokan, gak kayak minuman yang lain. Betul, nih coba ya. Nih. Tuh. Pokoknya mah bener banget, makanya cap kaki tiga ini yang beneran bukan yang cuma ikut-ikutan. Jangan lupa ya, makanya beda dari yang lain dan juga pas banget buat melawan panas. Aku biasa minum larutan cap kaki tiga ini dua kali sehari, pas sahur dan juga pas buka. Biar puasa kita lancar dan anti panas dalam. Pantesan aja aku mau stok di rumah buat keluarga aku, pas banget nih buat buka puasa. Betul, harus banget itu. Dan juga ya, kamu juga gak akan bosan minumnya karena larutan cap kaki tiga juga punya banyak varian. Ada rasa leci, varian jambu biji, jeruk nipis, anggur, markisa, pokoknya banyak banget. Dan juga cap kaki tiga ini ada kemasan botol tawarnya dan ada rasa-rasanya. Aku bakalan rutin deh minum cap kaki tiga biar gak gampang panas dalam. Mau makan apapun jadi gak khawatir. Betul. Kalau udah stok cap kaki tiga, insya Allah puasa kita tahun ini lancar dan juga aman. Ya, barang yang amanah sejak 1937. Jadi teman pas lawan panas. Duh, aku gak sabar deh pengen beli, pasti bisa ditemuin di mana-mana kan? So pasti cap kaki tiga mulai ditemukan di mana-mana. Apalagi sekarang nih lagi ada flash sale di e-commerce Kino Official Store. Sekarang banget ya, check out yang banyak karena waktunya sangat terbatas. Dan itu kamu juga bisa beli di warung terdekat ataupun di minimarket, di supermarket di rumah kamu. Buruan beli sekarang karena kita harus ingat ya, cap kaki tiga, teman pas lawan panas. Ali, Mas Ari, kita hari ini harus latih kedisiplinan. Karena puasa ini kan melatih disiplin untuk tidak menahan, tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu. Tapi juga kita harus benar-benar disiplin dalam berbagai macam hal. Dan kita akan dilatih hari ini oleh ahlinya. Kita akan sambut, ini dia, ahlinya yang akan membuat kita lebih disiplin. Wow, siap. Siap. Mana ada tentara lihat sepatunya begitu. Loh, masnya juga itu sepatunya cuman mengkilat, cuman saya enggak. Lihat dong, kalau itu kan mengkilatnya di laminating, kamu lihat dong.
Isemir lah, sorry. Isemir. Baik kalau begitu Pak Fajar, tolong dilatih agar kita ini menjadi orang yang lebih disiplin lagi. Ya. Tolonglah. Baik, untuk melatih kedisiplinan diawali dari diri sendiri. Iya. Dimulai dari sikap. Nah, sikap. Saya akan aba-abakan sekarang bagaimana sikap yang disiplin. Ya. Oke, kita maju semua. Oke, semua maju. Maju, ayo kita maju. Maju. Siap. Ayo, maju, ayo. Jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju. Nah, diawali dengan sikap berbaris. Nah. Tapi sambil ditutup usianya ya. Tutup usia. Mata. Tutup mata. Hati dong, ditutup usia. Ini ditutup matanya. Oke. Tutup matanya. Oke, okay, kita tutup mata. Fungsinya buat apa nih? Melatih kekompakan. Oke. Okay. Nah, saya usulkan untuk menutup mata. Nah. Ya, oke. Okay. Balik dong. Balik dong. Siap. Siap. Oke, okay, sudah siap? Oh, siap. Siap semua, baik. Perhatikan aba-aba saya. Ya. Siap. Hek. Mas Basar, siap. Ya. Nah, siap. Ya, Mas Tajar. Jangan ngelamun ya. Ya, Mas Tajar. Jangan ngelamun. Fokus serius, perhatikan apa-apa dari saya. Hormat! Hek! Mas Nasar gerakannya yang cepat. Ya, ya. Dalam pas apa? Hormat! Hormat! Nah. Tegak! Hek! Mas Nasar, pakai tenaga. Sudah buka puasa ini ya? Ya, maaf. Pakai tenaga, kasih maaf, tenaga. Mas Bajar. Gerakannya harus tap-tap, patah-patah. Patah-patah. Ini ya, bapak-bapak semua. Ya. Baik. Patah-patah, Nisa Bahar. Ya, baik. Perhatian sekali lagi. Hormat! Krak! Nyalain buka, nyalain buka. Nyalain buka. Dibuka aja, dibuka. Jalan di tempat. Hak. Berhenti. Berhenti. Hak. Ya. Tiarap. 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 Ya. Ya. Berguling. 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 Berguling kanan. Berguling. Boleh. Ya, berdiri, berdiri. Siap, berak. Jongkok. Ya, loncat, loncat. Ya, loncat. Nah, loncat. Ya, putih, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nah, tepuk tangan. Siap, gerak. Lari, maju. Jalan, lari, lari. Kongkat lagi. Eh, mana ada tentara begini? Gini dong. Eh, kalian kenapa kalian duduk? Kalian harusnya sama seperti... Awas, Kamtip!